pemirsa, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut host fenomenal kita, Tuku Arwana. Mana suaranya? Bintang tamunya nggak sembarangan loh yang ada di pada malam hari ini nih. Bintang tamunya nanti Bupati dari Cirebon loh. Juga nanti ada pelukis kaca. Kaca bisa dilukis coba. Kayak ini bisa diapain kayak gini? Ini nggak bisa diapa-apain. Bisa mas. Bisa diapain loh? Dibikin kerang asem. Iya. Kalau dimakan enak. Kadang-kadang cuma dilepeh doang. Karena pahit gak ada rasanya. Dari berdirinya aja udah gak enak. Apalagi di kerang asem. Gua dari berdiri gak enak ya. Mm-mm. Dia dari denger namanya udah gerah. Oke. Dia ngatain orang bisa ya. Asal-muasal dia tahu gak? Penjelmaan dari roh sendal jepit. Ini maaf untuk penonton yang ada di studio ini ya. Yang gak ngerti bahasa Indonesia bisa tanya sama sampingnya. Ini udah pada ngerti bahasa Indonesia belum? Kamu tuh ngertinya duit. Duit nonton masuk TV, duit nonton masuk TV. Plonga, plonga. Kamu tahu nggak? Aku lihat kamu tuh kayak penggorengan, tau nggak? Baik, tema kita pada malam hari ini temanya adalah sangat luar biasa sekali, inspiring untuk para pemirsa di rumah maupun studio, karena kita harus menyintai dan menyayangi budaya bangsa. Yaitu betul. Temanya adalah identitas bangsa. Jadi identitas bangsa mungkin Pepi bisa menjabarkannya karena ini adalah guru sejarah. Ini masih ada hubungan dengan fosil gajah yang ditemukan di Sragen Sangiran sana. Gimana sejarahnya ini? Identitas bangsa mas, misalnya apa? Gua nih orang biarpun bentuknya kayak gajah emang. Gimana? Jadi gini mas, hari ini kita akan membahas identitas bangsa yang harus dipertahankan. Oh, pastinya harus. Betul, jangan heritage, setelah betul, jangan kearifan lokal. Nah, jangan setelah tiba-tiba diklaim sama orang, mm-mm, baru kita gerabak gerubuk. Betul, ya. Sebelumnya kenapa tidak disadarin sih? Iya, betul. Bukan mau ini, cuman kita ini apa ya? Kita bergerak bareng-bareng gitu loh, betul, mas. Betul, betul. Bukan bermaksud menggurui ya. Seperti angklung jangan sampai jadi milik negara orang lain. Gambang jangan sampai milik orang lain. Betul. Ya. Tari kuda lumping jangan sampai milik orang lain. Betul. Kudanya aja kan, gak apa-apa. Kerja bareng dulu. Ya. Ini kuda lumping. Ya. Ini penarinya. Ya. Kelihatannya apa coba? Apa? Mulutnya makan beling bengkak. Pemirsa. Seperti apa bincang-bincang saya membahas kekayaan bangsa Indonesia? Jangan kemana-mana, tetap di Bukan Mat.